Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Joko Widodo yang memilih dirinya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Namun, ia juga merasa heran dengan banyaknya pertanyaan terkait posisinya tersebut. Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato pembukaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-49 PDIP, Senin 10 Januari 2022. Pak Jokowi, saya berterima kasih loh, Bapak membentuk BRIN loh. Cuman banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi gitu. Lah, saya ya bilang yang nyuruh saya presiden loh, emangnya mau-maunya saya sendiri. Coba toh, aneh ya, saya dengar Pak Kepala BRIN di wawancara, saya ya tetap disinggung. Kenapa yang dijadikan Ketua Dewan Pengarah Ibu Mega gitu? Pak Handoko lalu bilang, loh saya kok dengar yang ngomong research itu dulu Pak Habibie sama Ibu Mega. Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi. Jadi orang kayaknya saya dianggap berengkali ya, kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri. Selain itu, dalam sambutannya di hari jadi ke-49 PDI Perjuangan, Megawati juga menyampaikan kritiknya pada Presiden Joko Widodo terkait meroketnya harga minyak goreng, cabai, dan harga kebutuhan pokok lain. Menurutnya, masalah kenaikan harga kebutuhan pokok ini klasik dan pernah juga dirinya sampaikan sejak masih menjadi anggota DPR.